yang cepat, akses yang mudah, dan transparansi layanan adalah kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat pencari keadilan modern. Penyelenggaraan PTSP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dilaksanakan oleh seluruh kepaniteraan, mulai dari kepaniteraan hukum dan pengaduan, kepaniteraan perdata dan perdata khusus PHI, kepaniteraan niaga dan layanan e-court, kepaniteraan muda pidana dan pidana khusus tipikor, serta subbagian umum dan keuangan untuk pelayanan administrasi pengadilan. Administrasi mudah-mudahan kita juga bisa mempertahankan nilai excellent. Di Jakarta hanya satu-satunya yang mendapatkan SMAP dari USEP adalah Jakarta Pusat. Memang layak untuk menjadi peradilan modern berbasis IT. Saya ucapkan selamat dan apresiasi yang tinggi atas peningkatan layanan publik yang telah diraih oleh pelayanan terpadu satu pintu pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Indikatornya nampak pada hasil survei kepuasan masyarakat. Kelengkapan sarana dan prasarana PTSP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jam layanan yang tepat waktu. Pelayanan sesuai antrian dan tercatat dalam buku tamu elektronik. Pengaturan meja PTSP yang representatif dan terjaga dengan konsep 5R, serta memudahkan bagi penyandang disabilitas. Pelayanan prima PTSP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat didukung oleh petugas layanan yang memiliki kompetensi melayani yang tinggi. Good morning, miss. Do you know what the e-court registration is? Oh, go to PTSP. Thank you. Kemampuan mengoperasikan sistem informasi berteknologi, pelayanan yang ramah dan berwibawa, penguasaan bahasa asing. Good morning, sir. I want to register my case. I want to sue an arbitral award for my company. So, what should I do next? We already use electronic court system with its easier process. Please prepare your ID and we will help you to register. Thank you so much the District Courts of Central Jakarta for the one day service and for all the amazing facilities that you have in this building. I would like also to thank all the employees that work in this building. They are very hard workers and willing to help at any time. Thank you so much. Bahwa dalam surat-surat seperti permohonan akta banding, memberikan memori kasasi, prosesnya sangat cepat, menyampaikan surat dokumen ke PTSP, kemudian beberapa menit kemudian sudah dilayani. Pelayanan-pelayanan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah sangat baik. Paling membantu bagi para advokat adalah Tileon, yang mana kita bisa memantau persidangan secara online, bayar panjar online, dan itu sangat memudahkan. Pelayanan dari PTSP Pengadilan Jakarta Pusat sangat baik. Inovasi PTSP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. E-persuratan yang semakin prima. Pelayanan satu hari untuk permintaan surat keterangan. Pemberian akses aplikasi manajemen persidangan registrasi dan layanan online atau Relay On manajemen persidangan dalam sentuhan. Penyampaian pengaduan melalui SIWAS dan meja pengaduan. Pengisian survei kepuasan masyarakat, survei persepsi anti korupsi dan kepuasan harian. Sebagai umpan balik dari seluruh pelayanan pada PTSP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pengguna layanan yang tidak menerima standar layanan akan diberikan fasilitas utama pada hari berikutnya, berupa pemberian parkir VIP, kursi pengguna layanan utama, pelayanan paling pagi, tidak mengambil nomor antrian, dilayani oleh petugas khusus. PTSP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, selamat pagi. Karena kami akan memberikan pelayanan satu hati dan selesai dalam satu hari.